Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita akan mereview suatu mod yang mungkin sudah lama ya, tapi sedang hits sekarang karena ini adalah mod JetBoost 3 SHD Tronton. Untuk mesinnya tersendiri ini menggunakan Scania ya, Scania K410EB. Dan ini liverynya adalah livery dari PO Satria Muda Transport ya. Untuk liverynya ini include dari mod ini. Dan ini modnya adalah mod Angga Saputra yang di-convert sama MDC ya. Nanti untuk kredit mod ini nanti saya sertakan lengkapnya di deskripsi ya. Dan juga bagi kalian yang ingin mendownload nanti silahkan cek di deskripsi, nanti saya arahkan link menuju ke channel YouTube-nya pembuat mod tersebut. Kita akan review dari perlampuannya dulu ya guys. Lampu dekatnya seperti ini, lampu jauh, dan itu terlihat juga ada strobo ya, warna-warni. Saya coba untuk lampu dim, lampu dimnya normal ya. Lalu sen kanan, sen kanannya seperti ini, sen kiri, lalu hazard. Lalu kita coba untuk wipernya. Untuk wipernya ini yang kaca atas ini menggunakan dua wiper ya. Lalu kita cek pintunya sekalian. Untuk pintunya standar ya, yang depan menggunakan slat, yang belakang ini menggunakan swab ya, atau pintu biasanya ya. Kita cek untuk buritannya, ini lampu sennya menyala dengan normal ya. Lampu mundurnya menyala juga. Untuk lampu remnya ini menyala ya. Lalu kita cek lagi untuk interiornya. Untuk interiornya seperti ini ya. Ini cukup deh guys. Keren. Keren banget pokoknya. Dan ini untuk bangku-bangku dari penumpangnya. Dan ini full ACC ya, karena ada winglet sama gantungan busway sama yang ini warna kuning ini ya, yang ada birunya. Lalu kita cek lagi untuk aksesorisnya, ini belum bisa bergerak ya. Kita coba. Nah, masih belum kan? Masih belum bisa bergerak, guys. Karena ini mod lama, jadi belum bisa bergerak. Kita cek lagi untuk animasinya. Animasi pertama. Animasi pertama itu membuka pintu sopir ya. Lalu anim kedua. Kedua ini bagasi. Lalu ketiga adalah suspensi ya, atau chopper. Lalu kita cek untuk suspensinya gimana. Untuk suspensinya standar ya, nggak terlalu mentul gitu. Terkesan mana ya, cukup ini ya untuk suspensinya. Dan lumayan kenceng ya. Kita coba untuk jalan-jalan.
seperti ini dari interiornya. Cukup detail sekali ya. Waduh, nggak tahu guys kok cepat oleng ya. Limbung mod ini. Ya, mungkin cukup sekian review tentang mod JetBoost 3 Tronton Scania K410IB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Money.